udah jadi, oh rasanya kurang, tambahin ini lagi. Wah, oh, ini biar enak, tambahin lagi. Nah, baru rasanya pas, kita boyong ke sini. Dia seorang violinis, penyanyi, dan penulis lagu. Ketika sang fajar menjanjikan harapan. Di tengah kesibukan hari ini, aku mau nyempetin makan siang di luar karena PPKM sudah diperlonggar. Udah lama banget nih aku gak makan di luar, jadi aku pengen banget nyobain empal gentong manggobet di jalan alternatif Cibubur. Ayo kita makan dulu. Empal gentong adalah makanan khas Cirebon, Jawa Barat. Menyerupai gulai, hidangan ini berisi daging atau jeroan sapi. Empal gentong biasanya disajikan dengan nasi atau lontong dan irisan kucai. Duh, ngebayanginnya aja udah bikin aku makin lapar. Inilah empal gentong manggobet. Ini empal asam. Iya. Wah. Kuahnya bening. Kuah bening. Ini empal gentong, kuahnya santan. Oke, jadi ini empal asam kuah bening, empal gentong kuah santan. Wow. Ini lalu minumnya ada es jeruk. Thank you. Ada estape ketan. Oh, ini estape ketan. Enak sekali ini, Mbak. Manis. Kerupuk kulit. Khas Cirebon juga, Mbak. Ini gede banget. Iya, enak itu, Mbak. Gurih, Mbak. Bener ya, nanti aku cobain. Thank you. Banyak sekali. Ada empal asem, empal gentong, terus aku makannya pakai lontong. Dan biasanya butuh yang kriuk-kriuk. Jadi ini aku pakai kerupuk kulit. Mau langsung kita cobain? Plus minumnya ini yang spesial, estape ketan. Ayo kita makan dulu. Aku mau cobain menu spesialnya di sini, empal gentong manggobet. Ini dagingnya banyak banget. Aku mau cobain makan pakai lontong. Tambahin kuahnya. Aku ngerasa ini bumbunya rich banget, berasa banget. Rempah-rempahnya berasa banget. Terus lihat deh. Dagingnya banyak banget kan? Ada kikilnya juga. Setelah udah cobain empal gentongnya, aku penasaran sama yang di samping sini karena ini yang beningnya, empal asem. Dari namanya aja empal asem, kayaknya ini lebih seger-seger gimana gitu. Karena ada potongan tomatnya. Kita makan lagi pakai lontong. Bener kan? Ini segar banget. Kuah bening, jadi ada dua. Yang satu kuah bening, yang satu kuah santan. Nah, ini nih aku penasaran banget. Ini tuh kerupuk kulit, tapi gede banget. Mari kita coba. Aku mau cocol pakai kuah asam. Dengerin ya. Ya ampun, enak banget. Sekarang gantian.
pakai kuah santan. Dengerin lagi. Enak banget. Lanjut. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang ke sini, wajib bawa sekeluarga. Karena ini enak banget dan worth it banget. Ini aja aku nggak bisa berhenti makan. Makan pakai lontongnya, campur kuah empal gentongnya, langsung makan kerupuk kulitnya. Enak banget. Ada potongan tomatnya, dagingnya juga banyak. Nah, kita makan pakai lontong juga. Sekarang cobain kerupuk kulitnya. Kerupuk kulitnya pakai empal gentong. Centong pakai kerupuk kulit. Enak banget. Sekarang gantian empal asemnya kita centong pakai kerupuk kulit. Enak banget, kita ambil yang ada tomatnya. Enak banget semuanya. Halo Mbak. Halo Mas. Mas, tadi saya baru aja cobain empal gentong dan empal asem. Betul. Sama kerupuk kulit yang gede banget. Itu saya baru lihat pertama kali dan enak banget. Terima kasih. Mas, empal gentong Manggobet itu dari mana tuh asal namanya? Keluarga kah atau gimana? Untuk empal gentong Manggobet ini berasal dari orang tua, Mbak. Keturunan, betul. Turun kepada anaknya. Kami itu sebagai generasi kedua. Meneruskan ya, perjuangan orang tua seperti itu. Jadi resepnya tuh dari dulu sampai sekarang nggak boleh berubah ya? Nggak boleh berubah, betul. Enak banget. Tetap mempertahankan cita rasa tradisional kita. Gitu. Mas, selama pandemi ini gimana tuh penjualan atau perkembangan dari empal gentong Manggobet ini? Untuk selama pandemi seperti ini memang semua usaha kita mengalami penurunan. Akan tetapi untuk empal gentong Manggobet ini, kita tetap berusaha melayani kepada customer, khususnya kepada pelanggan-pelanggan yang udah dari sejak lama nih, Mbak. Jadi tetap kita usahakan buka. Jadi udah ada customer setia yang udah pasti order, mau pandemi kayak mau enggak kayak pokoknya lapar pasti ordernya ke empal gentong Manggobet. Betul. Gitu. Kalau misalnya mau order tuh bukanya dari jam berapa, Mas? Tutupnya jam berapa maksimal? Iya, kalau untuk buka kita dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Nah, bagi teman-teman atau yang di luar sana, jika memang tidak sempat untuk datang mampir ke warung kita, bisa pesan online melalui gitu. Pesan melalui aplikasi. Kita terdaftar juga ada di GrabFood,
ada di GoFood dan ada di Shopee Food. Shopee Food, betul. Ya. Nah itu kalau misalnya mau order itu cabangnya ada di mana aja tuh Mas? Kalau sekarang kan saya lagi ada di cabang Cibubur. Betul. Nah itu ada di mana aja tuh selain Cibubur? Kebetulan kita ada di beberapa cabang juga, ada di wilayah Jakarta, ada di wilayah Cikarang, Bekasi, dan Cibubur. Oh gitu. Itu. Jadi bagi teman-teman yang di wilayah yang tadi disebutkan, begitu lapar langsung GrabFood, GoFood, dan Shopee Food. Pokoknya langsung aja empal, gentong, manggo bread. Mantap. Betul. Pokoknya sukses terus Mas, lancar terus usahanya. Ya. Karena enak banget, jadi pasti customer-nya bakal nambah terus. Amin. Jangan lupa order empal gentong manggo bread. Ingat Kota Cirebon, ingat empal gentong manggo bread. Oke Mbak, saya izin ke belakang dulu. Oh, siap. Terima kasih Mas. Terima kasih. Nama saya Manggo Bread. Asli Mak. Suhada, Pak Suhada. Man panggilan anak-anak teman itu waktu masih remaja kan, jadi semuanya sendiri. Ya alhamdulillah tak sampai sekarang ya Mang Open, makanya tak namain biar simpel gitu. Empal gentong Mang Open biar simpel. Kalau khas daerah kan di daerah orang lain kan belum begitu banyak ya. Jadi makanya tak tak bawa ke daerah orang, ternyata respon juga sih empal gentong. Jualan empal gentong dari tahun 2009 sampai sekarang. Jadi dikasih hanya sepintas empal gentong, bumbunya ini, cuman kan udah jadi, oh rasanya kurang, tambahin ini lagi. Ini biar enak, tambahin lagi. Nah, baru rasanya pas kita boyong ke sini. Itu ceritanya. Jadi, sebelum sini di Cirebon juga udah pernah jualan. Karena fasilitasnya di sana kurang menarik. Jadi akhirnya nggak jualan, tutup. Jadi kita inisiatif sama istri, udahlah merantau aja, bilang gitu. Nah, ibu setuju, ya udah Pak. Itu ceritanya. Nah, kesini hijrah ke Cilangsi tahun 2009. Terus ya gitu yang tadi ceritakan. Banyak cobaan, akhirnya sampai nggak jualan ya. Terus satu set itu alat-alat dijarah semua pernah. Karena kan kita nggak punya tempat. Waktu jualan itu tanahnya kan dijual yang punya tempat waktu di Cilengsi itu. Nah, akhirnya kan udah laku, suruh keluar semua. Nah, kita ngikutin dong, masa maksa. Akhirnya tak taruh di tempat orang yang punya tempat itu. Katanya nggak tanggung jawab. Dijarahin semua, diambilin. Itu. Nah, terus perintis lagi. Punya rezeki. Bikin ini, bikin itu, alat-alat. Akhirnya jualan lagi ya sampai sekarang, alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih, merasa berhasilnya kan. Teman-teman pernah jualan di Jakarta, di Bekasi itu tidak berhasil. Nah, kita sama ibu di sini alhamdulillah berhasil. Jadi merasa bangga kan gitu. Jadi di saat lagi sedihnya kalau down ya nggak punya namanya orang usaha ya. Kalau misalkan lagi down kan permodalan kan menipis. Nah, mau cari-cari kemana, sedangkan di sini kan belum ada saudara, belum ada teman deket. Nah, situ akhirnya kan suka dukanya. Saya orangnya nggak putus asa. Selagi kita masih kuat berusaha, karena lihat kan anak Mas, kedepannya gimana gitu. Nah, sedangkan anak di sini, anak yang pertama itu udah masuk kerja di bank. Di situ saya kekuatannya. Pulang
nggak punya lahan usaha, masa anak mau ditinggal di sini sendirian? Akhirnya di situ kekuatan saya. Nah, makanya bertahan, enak-enak bertahan. Nah, ada teman ngasih inspiratif, Kang katanya, kalau di perantauan 4 tahun, 5 tahun kalau tidak berhasil, udah pulang aja katanya. Nah, makanya kita kerja keras, Mas. Gimana cara seperti orang gitu, yang lihat sukses, bisa membanggakan keluarga kan, menyenangkan keluarga kan. Nah itu Mas, makanya gimana caranya enak nggak enak, kita bertahan. Awalnya untuk berjabang kan ini, ya maaf ya, anak-anak kan udah berkeluarga. Saya punya apa namanya usaha ini jangan sampai putus gitu. Makanya kan anak yang pertama jualan di sana tak kasih fasilitas segala macam ya. Yang kedua di sana tak kasih biar tetap berjalan gitu. Nah, kalau ada orang nanyain, "Pak, cabangnya di mana?" Ada yang di sana, ada yang di sana kan, enak itu. Nah, kalau kita ngandelin misalkan ya maaf ya. Sekarang kan cari kerjaan susah. Susah benar. Kalau dibilang gampang-gampang, tapi susah-susah. Tapi 80% susah. Iya kan, makanya alhamdulillah anak sampai kuliah ya, sampai S1 semua ya hasil dari usaha kita ini, Pak Gentong. Makanya anak-anak tak wangsitnya gitu. Tolong teruskan usaha Bapak, jangan sampai putus. Karena Bapak udah capek merintisnya ini. Jangan sampai putus. Insya Allah kapan waktunya kamu, kalau usaha ini meneruskan usaha Bapak, itu insya Allah kedepannya seperti Bapak ini, saya bilang. Gitu. Yang penting berjuang keras, jangan putus asa. Kalau empal gentong itu kan kuahnya pakai santan ya. Nah, kalau empal asam itu kuahnya kan bening seperti sop. Bening ya. Ya, bening lah kayak sop. Cuman rasanya kan asam. Jadi ada blimbing apa namanya? Blimbing wulung. Kata orang Cirebon blimbing wulung. Itu. Nah, perbedaannya itu. Jadi empal gentong sama empal asam itu perbedaannya kuah. Kalau daging sama, rebusnya sama, cuman kuah berbeda-beda. Gitu Mas. Kalau khas daerah itu satu paket ada nasi lengko, empal gentong, empal asam. Nah ada lagi Mas, nasi jamblang. Cuman di sini nasi jamblang itu daun jatinya nggak ada. Ada pikiran ke situ mau bikin nasi jamblang loh. Cuman daun jatinya susah. Pernah jualan pakai daun pisang, kurang respon orang-orang ini makannya, ah nggak asli katanya. Padahal saya orang Cirebon Pak, saya bilang iya tapi daunnya bukan daun jati. Ya iya udahlah, mendingan tutup aja. Lagian orang yang bantuin kan pulang sampai sekarang nggak datang lagi. Yang bantu masak ibunya, capek jadi. Awalnya kita keluarga aja, anak masih sekolah suruh manduin. Iya, ada yang SMP kan, ada yang SD. Nah itu Mas, makanya suka dukanya. Makanya jangan bekerja lagi, saya bilang usaha, usaha dan usaha. Enak orang usaha lu nggak diatur begitu. Ya alhamdulillah sekarang ya pada ngikutin semua, karena yang tadi bilang ya cari kerjaan susah bilang. Di situ Mas, makanya saya alhamdulillahnya ya semua teman itu pada ngeluh ya, pada banyak gulung tikar. Nah kita di sini alhamdulillah ya Mas, selama PWM itu ada sampai sekarang alhamdulillah lancar. Omset lumayan aja, nggak kurangin. Kalau di sini baru
Bapak sendiri belum generasi kedua. Belum. Belum. Nanti mungkin ya 5 tahun lagi mau pensiun. Tak seran sama anak. Makanya tak suruh belajar adaptasi customer, gimana caranya kan. Masaknya apa biar... Kan ganti orang kan seringnya kan, wah beda rasanya kan gitu. Nah makanya kan suruh merhatiin praktek langsung. Nggak saya kurang, nggak saya ini. Paling tak tambahin. Makanya alhamdulillah. Langgan-langgan nggak ada yang komplain. Itu. Kebanyakan kan orang kalau udah laku, ada yang dikurangin kan. Ini apa namanya, bumbunya kan, kita enggak. Racikannya tetap. Malah kalau ada sesuatu yang misalnya, kasih ini ya, enak enggak gitu. Coba, oh iya ternyata enak, tak kasih gitu. Ya mudah-mudahan lancar. Orang yang habis dari sini nggak kapok gitu. Nah, makanya kan dijaga dari kualitasnya ya, ngadepin customer gimana kan gitu. Orang kadang-kadang dari pelayanannya kurang menarik kan, orang bisa sesumbar kan, wah nggak sopan lah inilah kan gitu. Makanya insya Allah ya mudah-mudahan sih seterusnya dikasih apa kelancaran gitu, tetap berjalan dengan baik. Itu pelanggan yang terkenal terkenal ya, pelanggan yang nomor satu orang Indonesia, mantan Presiden Indonesia Pak SBY. Nah itu, dan ketua B juga Pak Sutioso pernah. Pak Sutioso itu pernah. Ibu Megawati pernah. Banyak kalau diceritain mas. Kemana nanti, wah sombong banget. Gitu. Makan di Empal Gentong Manggobet emang selalu memuaskan. Soalnya makanannya tuh enak-enak banget. Kenikmatan khas Empal Gentong di sini dijamin bisa bikin kita ketagihan. Jam makan siang udah berlalu nih. Kini saatnya aku kembali beraktivitas. Inilah makan dulu bersama Tara Adia. Sampai jumpa.